Darling, you send me. I know you send me. Darling, you. Dan quite interesting juga sih, kotanya ternyata gak sesepi yang aku bayangin, cukup rame terus juga cukup seru. Aku gak tahu bakal bisa dapat footage banyak apa gak di sini, but yeah, kita lihat aja. Darling you. Jadi aku mau review sedikit aja sih, review apa singkat aja tentang hotel ini. Namanya itu Duta Hotel. Letaknya itu ada di depannya Masjid Agung. Namanya nanti aku kasih tahu di bawah. Jadi aku lupa. Terus letaknya juga di pinggir jalan, cukup strategis. Untuk harganya I can say a little bit too pricey. Sebenarnya sih nggak tahu ya, karena mungkin biaya hidup di Kalimantan, di Tarakan ini juga mungkin nggak serendah di beberapa kota lainnya di Jawa. Jadi untuk kamar single kayak gini itu harganya 500.000 per night. Dan nggak ada nggak ada kayak kulkas, jak yang untuk air panas itu nggak ada. Tapi ya cukup menarik sih, maksudnya hotelnya minimalis gitu ya, modern ala-ala zaman now lah ya. Ini 500.000 dan including breakfast ya guys. Jadi ya not too bad lah. Maksudnya cukup inilah mengakomodir. So aku gak tau bakalan ceritain apa lagi tentang Tarakan. This is my first time, bener-bener my first time ke Tarakan and I'm so excited. Nah, for your information actually, kenapa aku ada di Tarakan adalah aku ada kerjaan di sini. Jadi ada kayak ministerial meeting gitu untuk Bimiaga. Bimiaga itu kalau kalian nggak tahu itu adalah kayak kerja sama 4 negara di bidang ekonomi sih mostly. B-nya itu Brunei, I-nya itu Indonesia, M-nya itu Malaysia, P-nya itu Filipina. Indonesia pun gak semuanya guys, gak semua wilayah. Jadi lebih ke Borneo, lebih ke Kalimantan dan Sulawesi if I'm not mistaken. Jadi aku gak akan kasih footage banyak-banyak sih tentang meetingnya, because it's not related to my vlog sebenarnya. Cuma since I'm in Tarakan, aku mau mengabadikannya dan mau menceritakan sedikit buat kalian yang mungkin belum pernah ke Tarakan juga kayak aku, because this is my first time. So mudah-mudahan ini bisa kasih info dikit-dikit lah, kasih guidance dikit-dikit buat kalian. So yeah, see you later. Thank you.
yang ditarakan. Dan di sini tuh juga termasuk di dalamnya tuh adalah pusat konservasi untuk salah satu primata yang terancam punah, yaitu bekantan. Tadi kita udah lihat tuh bekantannya lagi gelantungan gitu, dan katanya informasinya bekantan yang dikonservasi di sini tuh ada 42 ekor gitu. Dan bekantan tuh agak beda sih sama primata lainnya yang usil, yang suka ngambil-ngambilin HP atau apa. Kalau kita lihat mereka tuh lebih pemalu, cenderung pemalu gitu. Makanan tambahannya. Halo. Lagi asik deh. Being alpha or non alpha. Being alpha male. I'm the bigger the nose. Yeah. And for us to know that they are feeling threatened is when they honk. If they honk, it means go away, you are too close from me. So right now they're not feel threatened. Kedua di Tarakan. Jadi museum ini tuh kecil sih, tapi isinya tuh benda-benda bersejarah waktu Perang Dunia Kedua. Jadi ada historinya gitu. Mereka waktu Perang Dunia Kedua itu para tentaranya itu sempat mengisi bahan bakar tuh di Tarakan ini. Jadi orang-orang pada bilangnya sih ini like Pearl Harbor-nya Indonesia lah Tarakan nih. Gitu. Menyenangkan sih. Dan ini baru banget dibuka sebenarnya museumnya nih. Katanya baru November ini 2017 dibuka. Tapi tempatnya juga unik ya, kayak tempat-tempat bersejarah gitu. Cukup rekomendasi warung teras ini guys. Menunya sih lebih banyak seafood, tapi rasanya tuh enak banget, walaupun harganya ya sedikit mahal lah. Warung teras ini juga terkenal karena pernah dikunjungin sama Presiden Joko Widodo dan istri. Lokasi dari warung teras ini cukup strategis. Adanya di Jalan Yosudarso, di depannya Tarakan Plaza. Pasti gampang banget kok nemuinnya. Nah, ini adalah menu favorit aku di warung teras, yaitu kepiting soka telur asin. Ini rasanya hauce, sehauce-haucenya guys. Enak, harganya sekitar 50 ribuan. Menurut aku sih itu harga yang cukup pantas ya. Nah guys, jadi aku ada beberapa kesan sih sebenarnya tentang kota Tarakan ini. Kotanya gak terlalu besar, kotanya cukup kecil. Kalau kalian pergi ya ke situ-situ aja. Terus yang pasti kotanya tuh panas, gak jauh beda dari kota-kota lainnya yang ada di Kalimantan. Panasnya tuh hot banget. Mirip-mirip lah sama Brunei. Kemudian juga selain itu, ini merupakan kota transit. Kata orang-orang sini kota transit ya. Penduduknya juga lumayan, yaitu 250.000. Yang kemungkinan kalau dilihat sih nggak 250.000 juga, kayaknya lebih ya, itu lagi karena itu kota transit. Jadi mungkin yang kalian lihat banyak turis-turis atau banyak orang-orang yang transit aja di sini. Kemudian next, kesan-kesan yang aku dapat dari kota Tarakan nih cukup ramai, karena jujur aja awalnya aku berpikir
sebagai pulau kecil yang ada di ujungnya Kalimantan, kota ini nggak bakal terlalu rame, maksudnya nggak bakal banyak orang yang kesini. Tapi ternyata I was wrong, guys. Jadi ternyata kotanya cukup rame, padat dan panas gitu. Pesan lainnya adalah kota ini nggak terlalu banyak tempat wisatanya ya. Jadi yang kemarin aku udah kunjungin itu kayaknya udah, ya udah itu aja yang famous, kayaknya hutan mangrove dan konservasi Bekantan, kemudian juga museum yang baru dibuka, museum sejarah Perang Dunia Kedua dan museum barang-barang tambang gitu, museum perminyakan gitu, dan itu kecil. Kemudian juga mereka punya Islamic Center gitu, dan ada satu lagi pantai yang aku belum sempat kesana gitu, namanya Pantai Amal kalau nggak salah. Nah, pesan yang terakhir yang aku bisa dapat dari kota ini adalah aku nggak belum sama sekali menemukan Indomaret dan Alfamart. Kayaknya memang dari pemerintah setempatnya itu tidak memperbolehkan merchant itu atau apa namanya Indomaret dan Alfamart itu untuk masuk. Mungkin tujuannya untuk memprotek warung-warung yang dimiliki oleh masyarakat setempat supaya mereka nggak kalah sama Indomaret dan Alfamart gitu. Oke, guys, so segini dulu video tentang Tarakan. Mudah-mudahan next time aku punya kesempatan lagi untuk kesini. Terus juga semoga juga video ini bisa ngasih informasi buat kalian yang mau ke Tarakan, paling nggak ngasih sedikit-sedikit informasi. Kalau kalian ke Tarakan, kalian bisa kemana aja. Terus ada salah satu restoran yang cukup ngehits di sini, yang terkenal dengan seafoodnya dan itu enak banget. Jujur, warung teras itu enak, enak banget. Tapi harganya emang agak mehong. Semoga kalian enjoy video aku kali ini. Kayak biasa, kalau kalian mau, kalian bisa subscribe, like, dan komen di video ini. See you in another video. Stay positive ya, guys. Bye. Hai. Halo. Ketemu juga. Iya, akhirnya ketemu juga. Gila ya, bisa ketemu. Itu dong, kaget, sepatah dua patah kata dong, Ci. Tentang Tarakan deh. Tadi aku bikin vlognya tentang Tarakan. Tarakan seru. Asik tempatnya. Terus? Orangnya keren-keren, ramah-ramah. Terus wisatanya memang nggak terlalu banyak, iya, tapi spesial. Spesial ya, ketemu kembaran ya di iya, hutan mangrove ya. Kantan. Yang mancung-mancung gede, ya. Gede, kayak saya. Itu sangat jarang sekali ada. Cuma di sini guys adanya. Betul, betul, betul. Jangan lupa makan kapal. Makan kapal? Kapal, kapal, kapal. Itu yang kayak kerang. Ya, enggak, makan soka kita. Di sini lebih terkenal itu sih. Enak ya, enak. Kapa, ya, soka, nasi lala. Itu direbus. Nasi lala. Iya, direbus. Kapa enggak makan. Di Pantai Amal. Oh, iya, kita enggak ke dekat pantai. Tapi kayaknya sini terkenalnya itu. Itu ya, sayang banget. Berarti nanti bisa bikin video.